香蜜，吃饭含香蜜，吃，你要不要给你妈打个短信？Okay, let's go. So kali ni saya nak shoot dengan Muhammad Safar Rashid. Aku nak pergi Safar, aku nak shoot dengan ni tapi dah balik. Saya tengah mencari Safar. Dah kenapa semua masuk dalam ni? Ha, kalau kau tak nak shoot dengan aku, Safar Rashid, aku ada dua orang ni tau. Masih merindui aku. Bruh. Syami, ada bulu mata masuk dalam mata. Tengok ni, weh. Tu, bulu mata dia masuk dalam mata. Tak ni, dia masuk dalam mata. Mata belah kanan. Ha, tu. Tiba. Yeah. 2,000 years later. Korang kenapa masa dalam ni? Ya, sebab Safwan tak ada nak shoot dengan aku. Hari ni baru aku nak buat konten dan berpanjang pandang Safwan. Alah, baru lah Safwan balik. Haa, Syami. Korang tak baik lah. Takkanlah. Orang ni tak baik tau. Apa? Ya, aku dah suruh. Berarti kena makan jam. Dah berapa jam pandai lah. Main musuh dah suka main kat aku kan. Berapa jam pandai main musuh. Siapa suruh siapa tak main? Baru comel. Oh. Sini lah. Kau main. Kau balik cukup ke dia? Ada pandai Syami. Cepat Syami. Ah, cukup 10 minit je aku pandai kau. Okay, kita kena pandai dengan penuh hati. Syami, aku kau buku biasa. 24 jam pandang masa lalu. Korang dah pandang aku je. Okay. Nih, aku yang kena selang-seling. Right, right, right. Ah, Syami. Betul. Satu, dua, tiga. Ni aku nak kelip mata aku blushing. Betul lah, siapa nak okey je. Kalau okey tak balik. Kalau okey tak balik. Okey, satu, dua, tiga. Kenapa lagi yang geli? Baik. Masa lalu lagi satu. Kita orang tenung dengan menggunakan perasaan. Okey, beratur. Korang kena beratur mana masa aku. Jangan beratur belakang dia. Ya Allah. Kau beratur belakang Syami. Ah, so, no man. Ah, siapa suruh kau tak datang? Aku pandang masa lalu aku ketiga-tiga. Ini sesi meluang perasaan dan pandang mata 24 jam, pandang mata masa lalu. Satu, dua, tiga. Cantik dah? Ya. Yeah. Satu, dua, tiga. Hey! Tak sama. Ini bukan suruh goda aku. Oh, bukan. Bukan goda. Wah. Oh, tadi pandang okay, dia. Okay.
Diseram lah yang ni. Ya Allah. Okey. Aku remake balik. Kenapa kau buat tadi? Satu, dua, tiga. Okey. Aku ngalau. Aku ngalau mah tak ada pengalaman sangat bila pandang kau. Aku pun sebulan dengan kau. Tiga hari. Tak ada pengalaman sangat. So apa kata kita tanya pengalaman yang setahun lebih? Setahun. Dah dari sifu. Satu, dua, tiga. Dekat. Dekat sangat. Aduh. Maksudnya jauh. Jauh. Seselalu cinta kau dengan sapu rasa. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana sapu juangkan. Dia kena relax je. Agak steady je. Bukan, kalau orang main-main. Sebab aku dah setahun dengan dia. Kalau macam korang UP, tengok tadi. Kenapa jump scare? Bukan. Kalau macam sebab mata tu kan kita macam boleh. Macam aku memang direct ke mata tadi. Aku tengah direct nak tengok jatuh cinta. Kau boleh. Hey, kalau kau jatuh cinta nanti, ada MV lagu baru. Okay, last. Satu, dua, tiga. Saya gelap, weh. Ya Allah, biar kau main-main, biar. Okay, aku cuba lah, Satu, dua, tiga. Saya temukan lagi rasa yang pernah hilang. Pak Ain lebih kurang ke tadi? Macam tu je dia buat. Yang tu boleh terima, kita tak terima. Okey, kita buat kotak peluk. Satu, dua, tiga. Asal nak kena tahan? Asal nak kena tahan? Bukan. Alamak, dah kena main. Aku diludah sekalinya. Mana ada aku ludah? Kat kedai makan, berludah. Mana ada ludah itu ada dah. Aku rasa kenangan ni semua penuh dengan ludah-ludah. Aku percikai liu. Mana percikai liu? Percikai peluh. Yang dia perasan peluh, yang dia tak perasan liu semua. Sekarang ni percikan peluh tu aku bagi kat sofa-sofa jatuh cinta. Kenapa kat kau tak menjadi? Perlu pengasih aku tu. Okey, kalau sofa tu betul-betul jatuh cinta dengan kenapa kita tiga yang Sebab aku dah cakap kat Safwan dah. Safwan aku nak shoot konten 24 jam mana mata mu. Dia kata betul lagi aku fikir takut jatuh cinta kalau dengan mata ni. Takut jatuh cinta dengan aku dibalik. Tapi tadi masa aku tengok dia ambil beg dia macam rushing. Contoh. Bukan dia takut jatuh cinta. Takut jump scare. Aku suka kat tak sangka dia buat macam ni. Korang pula nak terbalikkan aku? Tak dulu, bagi dulu. Teruk dulu. Kita dah macam insan, kenapa nak kena? Ha? Aduh. Pia tak perlu lah untuk mengorak orang. Kita perlukan pandangan mata Pia yang cantik. Ya, perlukan rupa wajah Pia ni pun cukup cantik bagi lo. Jujur, bagi korang ni jujur. Aku cantik lah. Cantik, Pia! Cantik! Woi! Cantik! Aku gemuk. Tak tahu, woi! Model ni. Kenapa kita berubah? Kita berdiri. Asal lagi kaya fashion week. Model perlukan badan macam ni. Asal tak masuk Miss Universe. Dia aku gelap. Mana? Ada yang gelap. Siapa cakap gelap? Lagi sikitkan skin lah. Ya. Ya ke lagi kita tekan? Ya. Aku buat make up. Buah. Satu memori kita bertiga. Aku nak kita kewak satu-satu. Sebab aku nak. Tak, minggu depan aku ada catwalk. Aku nak practice. Okay, let's go. Kita practice.
Ini tema dia tema streetwear. Letaklah sambal. Siapa nak beli sambal, beli kat Mak Atika, okey kan? Dekat lah. Dekat lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Mata aku gigi ni. Tolong aku sampai. Tolonglah kata okay. Balik. Thumbnail. Dekat sikit muka korang. Thumbnail. Hei, besok datang dengan saya. So, kenapa tak? Bukan sampai seorang je menggilakan saya. Tiga orang ni pun masih menggilakan saya. Saya tak nak beritahu sebenarnya saya perempuan cantik, paling cantik dekat AIC. Macam mana? Tolong lah, kita orang dah mengaku yang Nisa tu cantik depan kamera. Belakang kamera kita orang tak nak cakap.